Man of the match Chelsea versus Real Madrid, Karim Benzema. Karim Benzema terpilih sebagai pemain terbaik dari laga leg pertama perempat final Liga Champions 2021/22 yang mempertemukan Chelsea versus Real Madrid Kamis, tanggal 7 April tahun 2022, dini hari WIB. Real Madrid memenangi laga ini dengan skor 3-1. 3 gol kemenangan Real Madrid di London diborong oleh Benzema. Sementara itu, Chelsea sempat memperkecil ketinggalan berkat gol Kai Havertz. Berkat hasil ini, Real Madrid berada di atas angin untuk lolos ke semifinal. Namun masih ada laga leg kedua yang bakal dimainkan di Santiago Bernabeu pada pekan depan. Benzema tampil luar biasa pada laga ini. Tak cuma menciptakan 3 gol alias hat-trick bomber, 34 tahun itu juga menjadi senjata utama Los Blancos dalam membongkar pertahanan Chelsea. Tidak hanya untuk gol-golnya, tetapi semua yang dia lakukan, dia memiliki kualitas dalam penguasaan bola dan merupakan seorang pemimpin. Dia bekerja keras dan 2 gol pertamanya memiliki kualitas yang sangat tinggi, tulis UEFA. Menariknya, 3 gol yang dicetak Benzema pada laga ini lahir dari 2 sundulan dan 1 tembakan tepat sasaran yang ia lepaskan. Hal ini membuktikan efektivitas luar biasa Benzema di depan gawang lawan. Andalan Real Madrid Karim Benzema borong rekor lawan Chelsea. Terbaru striker senior itu mempersembahkan hat-trick dalam kemenangan timnya di Stamford Bridge. Karim Benzema bersinar terang sebagaimana ia menginspirasi Real Madrid meraih kemenangan 3-1 di markas Chelsea Kamis, tanggal 7 April dini hari WIB tadi. Di leg pertama babak 8 besar Liga Champions semalam, Benzema mempersembahkan semua gol timnya untuk memperbesar peluang Madrid melangkah ke semifinal. Performa apik bintang Prancis itu tak cuma mengantar Madrid menang, namun dalam prosesnya ia turut membukukan sejumlah rekor. Ex-Lyon itu bersama Vinicius Junior bekerja sama untuk menciptakan 5 gol di Liga Champions musim ini, dan catatan itu lebih banyak dibanding duo lainnya di gelaran kali ini. Tak cuma di situ, Benzema adalah pemain keempat yang sanggup mengemas hat-trick beruntun di Liga Champions setelah Cristiano Ronaldo, 2017, Lionel Messi, 2016, dan Luis Adriano, 2014. Benzema terlibat dalam tercipianya 50 gol, 37 gol 13 assist, di semua kompetisi untuk kali pertama dalam karirnya di level klub. Di Madrid sendiri hanya Cristiano Ronaldo yang mampu melakukannya di abad ke-21. Seusai laga kepada Movistar Plus, Benzema mengatakan, "Ini adalah malam magis seperti yang kemarin di Santiago Bernabeu melawan Paris Saint-Germain. Hari ini kami bermain untuk menang, untuk menunjukkan bahwa kami adalah Real Madrid. Semuanya berjalan baik untuk kami sebagaimana kami bermain apik sejak menit pertama hingga akhir." Ditanya soal gol mana yang membuatnya puas, ia menambahkan, "Ketiga-tiganya. Semuanya adalah gol yang sangat penting. Saya paling senang untuk mencetak gol ketiga karena saya sempat melewatkan 1 gol di babak pertama dan saya memikirkan soal peluang tersebut karena ini sangat penting untuk mencetak gol. Kemudian saya mendapatkan yang lain dan saya sangat senang." Benzema sendiri terpilih sebagai Man of the Match oleh UEFA. Agen Bale kecam tukang kritik kliennya. Agen Gareth Bale Jonathan Barnett mengecam para pengkritik kliennya di Spanyol. Dia menyebut orang-orang itu sebagai parasit. Bale banjir kritikan dari media-media Spanyol Maret lalu. Dia dicap sebagai parasit di skuad Real Madrid. Kritikan tersebut bukan tanpa alasan. Bale merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Madrid tapi minim jam bermain musim ini dengan alasan cedera. Di satu sisi, Gareth Bale sehat-sehat saja ketika bermain untuk timnas Wales. Paling baru dia menyumbang 2 gol kemenangan The Dragons atas Austria di playoff Piala Dunia 2022. Bale sendiri muak dengan kritikan pers Spanyol kepadanya. Pemain 32 tahun tersebut balik mengecap media-media itu sebagai parasit karena mendompleng nama besar Real Madrid demi keuntungan pribadi.
Media berharap performa luar biasa dari pemain profesional dan jadi yang pertama merayakannya secara besar-besaran jika si pemain tampil bagus. Tapi di satu sisi mereka pun jadi yang pertama menghina, mencaci maki dan marah ketika si pemain tampil buruk atau berbuat kesalahan, ujar Bell di akun Twitter miliknya. Jadi saya ingin menggunakan ranah media sosial saya untuk mendorong adanya perubahan dalam hal cara kita berbicara di publik dan mengkritik orang. Terutama ketika mereka tidak bisa memenuhi harapan yang kadang tidak masuk akal. Kita semua tahu siapa yang sebenarnya jadi parasit. Kecaman Bell kepada pers Spanyol diamini agennya Jonathan Barnett. Dia menilai parasit sesungguhnya adalah pihak-pihak yang mengkritik Bell. Dia berbicara bahasa Spanyol. Apa yang terjadi adalah orang-orang yang tak mengenalnya mengatakan dia tidak bisa melakukan hal itu. Orang-orang bodoh dan dungu yang enggak pernah berbicara dengannya, kata Barnett dikutip dari The Sun. Ini benar-benar memalukan. Dia selalu bahagia di Madrid. Dia tiba sewaktu muda anaknya lahir di kota tersebut, sambungnya. Dia sudah menyumbang uang banyak ke rumah sakit Spanyol untuk COVID dan dia mencintai kota dan klubnya. Saya pikir parasit-parasit sesungguhnya adalah mereka yang mengecamnya, demikian kata Barnett.